Diduga hasil dari hubungan di luar nikah, sebuah keluarga menemukan sosok bayi di teras rumahnya. Ya, pemirsa, orang tua bayi menyertakan baju, susu, popok, dan surat tentang nama serta tanggal lahir si bayi. Sesosok bayi perempuan ditemukan di teras rumah warga di Jember, Jawa Timur. Bayi malang tersebut ditemukan pertama kali oleh warga yang bernama Fatima. Fatima curiga melihat kardus besar di depan rumah Pak RT saat akan pergi ke masjid. Penemuan bayi ini pun membuat warga sekitar geger. Kepala desa yang mengetahuinya langsung membawa bayi ke klinik untuk dicek kesehatannya. Di dalam tas itu ada bantal, ada baju, ada sabun sama pempes, bahkan ada secari surat beliau menitipkan, dan di situ ada juga antingnya si bayi itu. Di dalam surat tercantum nama dan tanggal kelahiran bayi. Diduga orang tua bayi malu memiliki anak di luar pernikahan. Polisi sektor Semboro langsung menyelidiki kasus pembuangan bayi ini dan meminta keterangan para saksi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.